Kalau kelompok miskin itu ya ada di sekitar uh, uh, desil, kita sebutnya desil satu ya. Artinya 10% yang paling rendah. Itu adalah kelompok yang hidup, relatifly hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan kita itu sekitar 9%. Jadi kalau desil pertama yang 10% paling bawah itu praktis mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Ini kalau sekitar 10% itu berarti, berapa juta rumah tangga itu? Itu sekitar enam setengah juta rumah tangga. Enam setengah juta rumah tangga. Nah, pemerintah ketika memberikan bantalan untuk BLT itu untuk yang BLT eh, terkait BBM ini akan memberikan kepada 20,65 juta rumah tangga. Yang berarti sekitar tiga kali lipat dari enam setengah tadi. Jadi tiga kali lipat. Jadi bantalannya itu bukan hanya diberikan kepada yang di bawah garis kemiskinan, bahkan juga 20,65 juta penerima, 20,65 juta rumah tangga ya, ini bukan orang, tapi rumah tangga, 20,65 juta rumah tangga yang menerima bantuan tersebut, menerima bantalan tambahan itu, itu sudah sekitar 30 persen dari penduduk yang paling rendah penduduk yang paling kurang mampu termasuk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi kelompok bawah ini kita cover. Nah, kemudian kalau kelompok yang menengah itu rata-rata adalah mereka ada di sekitar desil 4 itu udah mulai banyak pekerja. Pekerja terutama pekerja yang gajinya itu masih sangat rendah. Nah, karena itu pemerintah mendesain bantuan subsidi upah yang adalah untuk pekerja dengan gaji di bawah tiga setengah juta rupiah per bulan. Nah ini kalau dan kita harapkan bahwa kita bisa memberikan kepada mereka. Nah datanya dari mana untuk kelompok pekerja ini? Datanya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk saudara-saudara kita yang pekerja dengan gaji yang masih rendah, namun sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan selama ini ikut selama ini mengiur melakukan uh, ke, uh, mengiur uh, kepada BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan bantuan subsidi upah ini juga untuk mendorong seluruh saudara-saudara kita yang pekerja baik pekerja mandiri ataupun pekerja penerima upah itu yang mulai untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan dan program BSU ini kan sudah kita berikan sejak periode pandemi kemarin dan terbukti mampu menjaga konsumsi dari kelompok masyarakat pekerja kita yang sudah mulai masuk kelompok kelas menengah. Katakanlah menengah bawah. Baik. Pak Suhasil singkat saja, Pak. Ini lalu bagaimana, Pak, untuk hitung-hitungan begitu ya? Dampak yang akan ditimbulkan dari kenaikan subsidi misalnya saja dengan inflasi begitu. Lalu juga konsumsi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi apalagi sekarang kita sedang berada di masa pemulihan ekonomi, Pak. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita bayangkan di tahun 2022 ini akan tetap berada di range 5,1 sampai 5,4 persen. Kemarin kita lihat di quarter 2 kan Indonesia tumbuh di 5,4 kalau seluruh semester 1 Indonesia tumbuh di 5,2 sekian, 5,25 atau 5,23 persen sekitar itu. Nah kita bayangkan bahwa sampai dengan akhir tahun pertumbuhan kita ini akan tetap ada dalam range itu antara 5,1 sampai dengan 5,4 persen. Kegiatan ekonomi tetap berjalan, ini kita lihat di daerah-daerah maupun di berbagai macam tempat tetap menggeliat di semua sektor, ini kita perhatikan terus. Nah, yang terkait dengan inflasi memang kita akan lihat bahwa kenaikan harga BBM yang kemarin ini akan mendorong inflasi bulan September dan bulan Oktober meningkat. Tetapi secara month, to month ya, dari bulan ke bulan kita nanti akan lihat moga-moga di bulan November itu sudah kembali ke pola normal. Jadi biasanya inflasi yang seperti ini cepat dalam 1-2 bulan naik, kemudian bulan ketiga dia mulai normalisasi. Nah, itu nanti akan kita perhatikan terus eh, bagaimana sampai dengan akhir tahun. Tapi ya pasti akan ada peningkatan harga. Tapi nggak apa-apa, dengan peningkatan harga itu malah memberikan insentif kepada produsen untuk melihat bahwa kita bisa melakukan proses produksi lebih kuat lagi. Yang terkait dengan kemiskinan, kalau kalau efeknya kepada kemiskinan kira-kira begini. Kalau harga BBM itu naik e, maka dan dia naik tanpa ada bantalan, pasti kemiskinan meningkat. Namun dengan kita berikan bantalan ke kelompok yang paling bawah tadi, yang tadi saya katakan desil satu itu ada enam setengah juta rumah tangga, tapi kita memberikan bantuan itu kepada 20 juta, 20,65 juta keluarga, kita berikan lagi BSU, bantuan subsidi upah, kita berikan lagi Pemda memberikan bantuan dari APBD, maka kita harapkan pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga dan malah ini akan meningkatkan kemampuan mereka melakukan konsumsi sehingga ekspektasi kita angka kemiskinan akan turun di 0, turunnya 0,3 percentage point. Jadi ini kita harapkan bahwa betul-betul terkompensasi dan ini artinya betul-betul pengalihan subsidi.